Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita boleh tulis kamus malam ni, Tahaluk Siasi Muwajahah Silmiah Dairatul Zaman, apa nama, Fiqhul Tawakkuk, Fiqhul Aulawiyah, Muyul, banyak lagi kita boleh tulis kamus malam ni insyaAllah. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini 93 tahun yang lalu, salah seorang anak bangsa ini telah dilahirkan. 93 tahun yang lalu, 93 tahun yang lalu, pada 8 hari bulan 5 tahun 1922, sebelum kejatuhan Khilafah Uthmaniyah Turki pada tahun 1924, tokoh ini dilahirkan. Dan tidak ada siapa pun menganggap bahawasanya tokoh ini bakal menjadi seorang mujaddid dalam lakaran peta di tanah air Malaysia ini. Beliau ialah almarhum Tuan Guru Haji Yusof Abdullah Ar-Rawi, ayah kepada Al-Fadil Ustaz Mujahid Yusrawah. Saya nak sebut almarhum tadi. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan, Allah Ta'ala memberikan kelapangan rahmatnya kepada beliau, mengingati beliau pada malam ini. Marilah sama-sama kita menghadiahkan Al-Fatihah untuk almarhum Tuan Haji Yusof Abdullah Ar-Rawi. Al-Fatihah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang saya mempersilakan anak kepada Pak Yusof Rawa, Al-Murshidun Am bagi Parti Islam Malaysia PAS yang pertama, Ustaz Mujahid Yusof Rawa, untuk memulakan hujahnya 15 minit. Dipersilakan. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صدق الله. Yang saya hormati pengurusi moderator kita Fadil Ustaz Ridwan Abu Bakar Al-Fadil yang berbahagia, Ustaz Ahmad Awam, seterusnya rakan saya di Parlimen, Amul Mahat Hanifah Maidin, duduk sebelah saya, dan kanda saya, Dr. Kifli Ahmad, yang merupakan pengarah bagi Pusat Pendidikan PAS. Seterusnya kepada pimpinan yang hadir, yang di Ketua PAS kawasan Ramirudin yang berhormat, Dato' Akhur Razi, seterusnya yang dikasihi seluruh sahabat-sahabat dan rakan-rakan sepenyungan, Ustaz Nasir Zakaria pun ada di belakang tu, dan mungkin ayanda-ayanda saya, kanda-kanda saya, adinda-adinda saya, seterusnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya mohon maaf, suara saya agak sesi kerana kempen di PRK 044. Walaupun saya tak banyak berceramah, saya lebih menguruskan kerja-kerja, gerak kerja, dan saya harus merakamkan satu syukuran kerana antara tiga dun yang ada di bawah Parlimen Matampau, Dun Matampau Siak merakamkan 55% undi untuk Pakatan Rakyat. Dua dun combine Penanti dengan Seberang Jaya pun kita masih tinggi 55%, iaitu undi yang terdapat bukan 4,800 lebih. Dan ini satu petanda bagi mereka yang skeptikal tentang Pakatan Rakyat, beritahu kepada mereka, walaupun orang Matampuh, kawasan Matampuh nak boikot lah, pemuda kononnya tak mau bagi kerjasama turun, tak ada pun belum ni pun, tapi kita telah buktikan bahawa itu bukan suara akar rumput. Yang menyatakan tak mau ni bukan suara akar umbi, suara 2-3 kerat manusia saja. Yang ni kena ambil pengajaran. Nak ambil pengajaran dalam kita memahami realiti yang telah disebut oleh
Fadil sahabat saya Al-Akhir Kabir Dr. Zulkifli Ahmad. Pun demikian, habis 7 hari bulan, mundi 8 hari bulan di sini, esok kena pergi Sabah pula. Masih belum mendapat lagi kerehatan, bukan diri saya tapi suara saya. Jadi saya mohon maaf sepanjang tinggal lagi lebih kurang 12 minit ni, suara saya ni terpaksa tuan-tuan bersabar mendengarnya, sebab saya rasa macam bodoh suara saya ni. Baik. Mari kita melihat apa yang berlaku dalam parti kita ni. Kita tengok secara jujur lah. Kita ikhlaskan diri kita, duduk, renung, tengok elok-elok. Rasa-rasa parti kita ni duduk lagu mana lah ni. Saya rasa kalau kita perhati betul-betul, saya rasa tak pernah dalam sejarah kita berlaku satu kecamukan, berkecamuk. Kita punya pemikiran, kita punya, dulu bukan tak ada, bukan tak ada. Saya punya tesis tentang konflik tuan-tuan dalam PAS. Terus saya sembang buat konflik dalam PAS ni. Saya ada semua maklumat bahawa tak ada dalam satu ketika sebuah parti politik yang tak ada masalah. Tak ada. Cuba cek kalau tak ada masalah, itu parti apa? Allah Alam. Parti Tapuwe mungkin. Yang kata parti politik ni, paling asas latar belakang dia adalah dia terdiri daripada berbagai kelompok latar belakang, pemikiran. Dan secara naturalnya akan berlaku perbezaan. Mana? Jadi kita kena bertanya pada diri kita, janganlah kita jadikan perbezaan pandangan ini sebagai alasan untuk kita mencantah pihak-pihak tertentu. Tapi secara positifnya kita menyatakan bagaimana kita nak uruskan perbezaan pandangan ini. Itu poin pertama. Dan yang paling mengecewakan dalam sejarah parti politik kita, PAS, ialah segala perbezaan pandangan itu tidak ditangani dengan melihat apakah isunya yang kita berbeza ini. Adakah dia berbeza isu dasar? Ataukah dia berbeza isu cara? Jadi, kalau kita tengok budaya yang cukup tak elok dalam parti kita ni, ialah mereka tidak melihat itu sebagai asas untuk berbincang, tapi mereka secara mudah melabel pihak-pihak tertentu. Dan satu perkataan yang paling top of the list is Jeffon lah. Liberal, plural dan sebagainya. Yang tu boleh tambah lagi lah. List banyak lagi lah. Jadi saya nak menyatakan pada tuan-tuan, ini bukan budaya yang baik. Dulu Dato' Asri berbeza pandangan, bukan tak berbeza pandangan. Pembesar Allah berbeza pandangan. Kalau dengar cerita dengan Nakhai berbeza sampai buang-buang file, esak lah. Tapi tak ada lah melarat sampai ke bawah, kemudian didoktrinkan pula. Nah, bagi saya ini adalah satu budaya yang jika tidak dikawal secara adab-adab Islam, maka ia akan membawa parti ini kepada kehancuran melalui kita label-melabel antara satu sama lain. Kita duk baca ayat alladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisaa'un asa yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man yatub fa'ulaika hum fasiqun. Jelas ayat tu kata jangan kita label melabel. Ya, kalau kita nak marah macam mana pun, kita tengok apa substansnya, apa isu dia. Baik, persoalan kita berbeza ni dasar kan, macam saya tanya tadi. Yang dia duk marah dekat Mujahid, duk marah ke Hanifah, duk marah ke Dr. Zul, kawan kami ini khianat kan kepada dasar yang kami telah pilih sendiri. Tak ada siapa paksa kami, pilih sendiri untuk bersama perjuangan ni. Tak kalah kami nak khianat.
Dan saya ingat apabila Rasulullah SAW mengambil satu sikap yang pada pandangan setengah orang dan orang yang vokal seperti Umar bin Khattab, ya, adalah satu sikap yang dia tak boleh terima. Apa dia perjanjian Hudaybiyah?